serius atau enggak, kita enggak tahu ya. Ya, cuman anaknya memang jahil, iseng, usil gitu. Terus dia bisa tiba-tiba yang lebih ekspresif lah Widuri ini gitu. Jadi emang lama-lama aku lihat kayak ini anak ini memang berbakat kayak acting ada gitu. Kakaknya dulu lebih ke musik dari bayi, aku udah tahu dia pendengaran musiknya itu tajam banget. Kakaknya tuh yang anakku yang ketiga kan cowok juga nih. Itu lebih parah lagi dari bayi, dia tuh dia bisa meniru suara apa terus dia bisa ulangin dengan nada yang sama. Bahkan dia itu bisa pernah meniru suara kentutnya sendiri dengan nada yang pitch-nya tuh kok bagus, pas banget lucu gitu. Jadi emang kayaknya mereka udah terpapar sama dunia seni udah sejak dari perut ya. Artinya kan kalau pas hamil itu cutinya gak pernah lama, sepanjang kehamilan sampai umur 9 bulan hamilnya itu masih nyanyi dan aku sih ngizinkan, aku sih yes. Aku juga, buktinya bapak ibunya memikirkan dunia entertainment, emang kenapa gitu kan? Ya nggak apa-apa. Tergantung aja gimana, jadi happy nggak? Terus kewajibannya kayak sekolah, kayak misalnya waktu sama keluarganya itu terjaga nggak, dipenuhi nggak gitu. Aku sih cuma kebingung deh, kalau emang ini benar-benar kepengen di entertainment ya harus semuanya bisa jalan tuh. Ya memang lagi lebih dilatih, lebih ke tanggung jawab dan komitmen sih gitu. Kalian lagi suka, kan mereka juga sukanya beda-beda kan, masih kecil kan, dan tiba-tiba tertarik ke olahraga ini gitu kan, yeah. Kesini, tapi ya kamu harus komit kalau memang kamu suka, kamu tanggung jawab juga gitu. Itu aja, kita kan orang tua hanya ngasih support ya, yeah.